Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin Sakri. Pada kesempatan ini 31 Ogos, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan Malaysia kali yang ke-63. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita sambut ini berterusan hingga ke anak cucu. Jadi untuk perkongsian kali ini, saya ingin berkongsi cara masakan atau resipi nasi lemak yang mudah untuk disediakan. Jadi kita terus kepada bahan-bahan yang kita perlukan. Tuan-puan yang saya muliakan, perkara yang pertama mestilah kita masak nasi lemak dahulu. Untuk makluman, saya telah pun memasak nasi lemak dan saya akan beritahu cara memasak nasi lemak atau resepinya. Itu kita mengambil seulas bawang putih dan juga sebiji bawang merah. Kita hiris, kemudian bawang tadi ni kita tumis. Setelah kita tumis, setelah bawang itu naik bau, maka kita masukkan ke dalam tumis tadi ni, tumisan kita tadi, satu kotak santan 200 ml dicampur dengan air, dan campuran santan dengan air tadi sebanyak 3 cup. Ya, saya menggunakan beras sebanyak 3 cup. Jadi campuran santan dan air tadi tu juga sebanyak 3 cup kerana air tadi ni mestilah sama sukatan dengan beras. Kalau tidak, nasi kita ni akan lembek. Jadi pertamanya beras ni telah pun kita basuh dan kita sediakan dalam periuk nasi. Setelah bahan yang kita tumiskan tadi, santan dan air yang telah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendidih, ni kita didihkan dia, mendidih, kemudian yang kemudian kita masukkan ya, ke dalam beras kita, dan bersama itu kita masukkan sehelai daun pandan, dan selepas itu kita tutuplah, kita masakkan cook ya, nasi lemak kita. Baik, alhamdulillah saya punya nasi lemak telah pun masak. Baik, kita terus kepada bahan untuk membuat sambal nasi lemak. Baik, ini aksesori dia. Bilis yang telah kita goreng, kacang goreng, kemudian telur ni terpulang kepada kita nak rebus. Biasa kalau nasi lemak tu kita rebuslah ya, kita akan belah dua telur ini, atau kita nak goreng pun terpulanglah, goreng pun boleh. Baik, kita pergi kepada bahan untuk buat sambal. Pertamanya kita ambil sedikit bilis. Yang tadi bilis goreng, yang ini bilis kita nak masukkan ke dalam sambal. Ya, lebih kurang satu genggam atau 3 jemput ya bilis ini. Seterusnya bawang, bawang besar, sebiji bawang besar yang kita potong. Cili kering lebih kurang semangkuk kecil. Seterusnya bawang putih 4 ulas yang kita gunakan untuk tumis. Seterusnya asam keping dan garam secukup rasa. Baik, selesai pada bahan, kita terus kepada memasak sambal nasi lemak. Baik, pertama kita kisar dahulu bawang besar, sebiji bawang besar, udang kering dan cili kering. Kita kisar dahulu ketiga bahan ini. Kita kisar tiga bahan tadi sehingga lumat, ia betul-betul halus ya, kerana kita nak buat sambal ya, ya bagi betul-betul halus. Thank you.
Okey. Sementara kita kisar ketiga bahan ini, kita boleh dah boleh panaskan dahulu kuali untuk kita tumis bawang putih. Okey, kita punya bahan yang kita kisar ni pun dah halus. Jadi kita terus kepada tumis bawang putih. Baik, bila kuali kita panas, kita masukkan sedikit minyak. Kita tumis bawang putih. Kita tunggu minyak kita panas. Dan kita masukkan bawang putih. Dan telah kita tumbuk. Bawang putih ini kita tumbuk. Setelah bawang putih kita ni naik bawang, kita masukkan bilis. Baik, sebelum ni kita masukkan ikan bilis. Goreng seketika dan bilis ini. Sekarang kita masukkan bahan yang kita kisar tadi, bawang besar kita tadi, ini dan udang kering. Kacau dia. Okay. Baik, kita masukkan 2 sudu gula terang. Gaul lagi. Okay. Okay, kita nampak dah sedikit pekat. Jadi kita tambahkan air, sedikit air. Baik, seterusnya kita masukkan juga sedikit sos. Saya gunakan sos pencicah cili kering cap umi. Baik, seterusnya kita masukkan garam. Gunakan sedikit garam, cukup rasa lah garam, cukup rasa. Okey. Dan sama itu last sekali kita masukkan asam keping. Okay, kita gaul sekata. Selanjutnya kita masukkan juga selai daun pandan. Gaul lagi sehingga sambal kita ni masak lah. Baik, alhamdulillah sambal nasi lemak kita telah pun masak. Jadi kita boleh hidangkan bersama dengan aksesori kita tadi. Kita boleh tutup api, bilis goreng, telur goreng, kacang goreng. Alhamdulillah, nasi lemak kita telah pun selesai dan sekarang siap dihidangkan. Tuan-tuan boleh mencuba resipi yang saya kongsikan. Sesungguhnya jangan lupa subscribe, like dan share. Mudah-mudahan beri manfaat kepada yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.